inilah keadaan malam hari. Nah, di sana ada minuman teh gitu biar lumayan musim dingin kan. Nah, jadi banyak sekali minuman yang di pinggir jalan ini jual-jual minuman, kayak minuman-minuman kopi, teh gitu. Di sana juga ada. Kita lagi mau ngecai nih. Mau beli teh. Ini kayak gini nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ada masjid. Alhamdulillah. Saya apa kabar Indonesia? Es. Apa kabar? Alhamdulillah. Jenis ya mimi. Syukran. Ini orang Saudi. Masya Allah. Sabab Saudi kuis. Kuis kita. Saya mimi. Tazira itu. Katir Saudi Mas Inggris bil maktab kita. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Ah, masya Allah. Ah, oh katir hati benda. Ah, jadi ini tradisional teh. Jadi masih pembakarnya pakai ini. Jadi ini minuman favorit nih kalau lagi musim dingin begini. Oke. Syukran. Sudah. Kita duduk di sini. Nah, teman-teman, jadi kita ini lagi minum ini. Minum teh pinggir jalan di musim dingin ini. Jadi teh ini adalah teh tradisional yang masih dibakar pakai apinya itu pakai kayu bakar gitu. Jadi ada wangi-wangi kayu bakarnya. Ini pakai apa ya? Enak nih. Jadi kalau musim dingin itu di Saudi gini lah. Banyak penjual-penjual teh di pinggir jalan. Penjual teh, ada pokoknya teh kebanyakan sih, kopi jarang. Makanan-makanan, kita bentar lagi mau coba cari makanan di pinggir-pinggir jalan gini, ada yang unik-unik nggak ya? Baru nemu yang ini aja sih yang unik. Nikmat. Enak nggak? Bau-bau itu ya? Bau-bau kayu bakar gitu kan? Nah, teman-teman, ini adalah minuman tradisional di musim dingin nih. Ini adalah teh yang dibakar pakai kayu bakar gitu. Ini dia orang Saudi nih, yang jualan. Hebat nih. Orang Saudi aja masih jualan kayak gini. Gimana kalian mau malas-malasan? Itu dia food store-nya. Ini dia memakai ini apa sih? Mobil kecil gitu nih. Ini adalah teman saya. Oh, enak tuh. Wangi, Bos. Teman-teman, sambil kita minum teh, tuh kita bisa lihat pemandangan di Arab Saudi nih pinggir jalan. Jadi sekali-kali kita nongkrong. Biasanya kan di Indonesia aja kita nongkrong. Sekarang di Arab Saudi kita nongkrong juga.